Pemirsa, kebakaran menghanguskan sebuah gudang bambu di Pademangan Barat, Jakarta Utara. Konsleting listrik dari meteran diduga menjadi penyebabnya. Gudang penyimpanan bambu terbakar terletak di Jalan Budi Mulia 8, Pademangan Barat, Jakarta Utara. Dari keterangan saksi mata, asap hitam mengepul dari dalam gudang, merembet ke lantai atas. Saat kejadian, gudang tutup dan tak ada pekerja di dalam gudang tersebut. Saksi menduga konsleting listrik berasal dari meteran listrik yang ada di lantai bawah. Ada 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api ini.